Ya, malam ini kami bawakan satu kisah telefilm terbitan unit drama RTM yang berjudul Nenek Aku Insta Famous. Okey, telefilm itu mengisahkan tentang seorang nenek iaitu Mak Timah dan cucunya Rafiq yang terlalu taksub dalam mengejar populariti di media sosial. Dan kabarnya telefilm ini bakal ditayangkan pada November depan. Bukan itu sahaja, malam ini kami turut bawakan kisah konsert Inspirasi Afghan Live di Kuala Lumpur 2019. Dengannya ia merupakan konsert terakhir Afghan yang mahu berehat sebentar. Baik, kita ikuti kisahnya dalam The Diva. Unit drama TV RTM bakal menerbitkan telefilem Nenek Aku Insta Famous yang berkonsepkan komedi kekeluargaan. Kami berkesempatan meninjau proses penggambaran yang berlangsung di Kampung Tengah Serimenanti, Kuala Pilah Negeri Sembilan baru-baru ini. Menurut pengarah merangkap penerbit Muhammad Ihsan Sukiman, telefilem tersebut menampilkan barisan artis veteran dan baru seperti Norma Damanhuri, Iwal, Zarin Min, Syamdisa, Najwa Piramli dan ramai lagi. Telefilm ini mengisahkan tentang seorang nenek iaitu Mak Timah lakonan Norma Damanhuri dan cucunya Rafiq lakonan Iwal yang terlalu taksub dalam mengejar populariti di media sosial. Semuanya bermula apabila Rafiq yang berusia awal 20-an terlibat dalam satu masalah yang menyebabkan dia dihantar ke kampung oleh kedua ibu bapanya. Selepas mengetahui bahawa neneknya juga aktif menggunakan Instagram, tercetusnya idea untuk membantu meningkatkan dan mempromosikan perniagaan jamu neneknya dengan menggunakan Instagram sebagai medium. Pengarah yang juga penerbit telefilm ini berharap agar penonton dapat memanfaatkan teknologi media sosial seperti Instagram dan Facebook ke arah yang lebih bermanfaat di mana ia mampu mengeratkan ukhuwah antara sahabat dan keluarga. Bakal ditayangkan di TV1. Jangkaan saya dalam bulan November. Tarikh tetap belum ada lagi, tapi kami akan umumkan selepas dah dapat pengesahan tarikh untuk tayangan. Tapi saya jangka memang akan berlangsung di bulan November di TV1. Sementara itu, pelakon utama telefilm ini, Norma Damanhuri yang memegang watak sebagai Mak Timah, mengakui telefilm tersebut mempunyai keunikannya tersendiri dan berbeza daripada watak yang pernah dibawa sebelum ini. Pada Mak, kali ini cerita ni memang lain pada yang lain, memang best lah. Watak ni memang mencabarlah dengan pakaian Mak macam ini, dengan gitu, pakai apa masquerade tu, apa pakai topeng, walaupun panas kan. Tahan aja lah sebab pakaiannya berlainan, ceritanya berlainan, itu yang Mak suka dengan skrip Ani Nafkah. Skrip ni memang best. Bagi Iwal yang memegang watak Rafiq iaitu cucu kepada Mak Timah, menyatakan penerbit dan pengarah telefilm ini merupakan seorang yang kreatif dan mempunyai banyak idea dalam melakukan penambahbaikan terhadap skrip dan jalan cerita. Harapan saya semoga telefilm ini dapat mengangkat telemovie Melayu ke arah yang lebih besar lah. Dan direktornya Abang Ihsan, orang kata memang director yang sangat, pada saya director yang sangat kreatif dan juga banyak idea, di mana sewaktu kita shooting pun walaupun dalam skrip tu dah ada idea-idea asal, tapi dia boleh improvise idea tu untuk menjadi lebih baik. Jadi saya rasa saya sangat bersenang kerjasama dengan Abang Ihsan, dan saya harapkan semoga telemovie ini dapat mengangkat nama Abang Ihsan menjadi director seperti director-director yang sedia ada. Baru-baru ini, BDiva berkesempatan menghadiri sidang media konsert Inspirasi Afghan Live di Kuala Lumpur 2019. Pasti ramai peminat setia Afghan ingin mengetahui perkongsian penyanyi yang berasal dari Indonesia itu berkenaan konsert tersebut. Kongsilah sedikit Afghan. Di Malaysia, aku akan adakan konsert Inspirasi nanti tanggal 5 Oktober di HTH Convention Center. Dan what's so special about it, because Dato' Sheila Majid is going to be on stage with me also that night. Gabungan dua penyanyi tersohor Indonesia dan Malaysia itu pasti memberi energi luar biasa dan kepuasan kepada peminat muzik tanah air. Lebih-lebih lagi, dikatakan ini merupakan konsert terakhir Afghan kerana beliau ingin berehat sebentar daripada industri muzik. Dikabarkan sebanyak 75% tiket konsert berkenaan telah terjual sejak dibuka jualannya pada Jun lepas. What I want them to feel on this concert, I just want them to
feel love for themselves and just feel joyful. Karena ya kan lagu-lagu saya sudah menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. I just want them to reminisce the good moments of their lives throughout the concert. Selepas kejayaan mengadakan siri konsert di Kadir di Malaysia tahun lalu dan di Indonesia awal bulan ini, Afgan menjanjikan kelainan daripada konsert yang pernah diadakan sebelum ini, apatah lagi dengan penampilan istimewa idolanya penyanyi jazz terkemuka di Malaysia, Datuk Sheila Majid.